Oke, sama siang, friend, guys, ya. Kali ini Mang Acuy mau lihat teman Mang Acuy ada Smod 22 ya. Dari periode 21% lagi ngapain? Kita lihat ini lagi di kantor ya posisinya. Posisi di kantor, lihat Smod lagi apa? Pak, si Mang Smod kenaon? Kenaon Mang Smod? Ya, kita lihat. Nih. Udah nyuci motor mana ya? Hey guys, man, di steangan ku aku arek review itu motor, review motor, ayo atau kita ikutin terus videonya Mang Acuy bareng dengan Smod 22 dari Brotherhood 1%. Nih kalau aktivitas Mang Smod di kantor itu yang ngurus fish ya, ngurus lauk ya. Ini adalah lauk-lauk atau ikan-ikan dari Mang Smod ya. Ini baru melak cangkeng dia ini. Oke, sekarang ini melak cau. Ini lauk apa aja, Mang? Hiu. Hiu, buntur, lauk gapi, gapi. Gapi teh anu di Purwakarta teh nya. Nu rasa cikur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Acuy hadir barengan dengan satu motor. Ini adalah motor jenis Grand tahun 93, itu Grand Burus. Nanti kita bakalan review ya, siapa pemilik dari sepeda motor yang Grand Burus tahun 93. Gitu bro. Oke, okay, sekarang friend Mang Acuy sudah hadir barengan dengan pemilik sepeda motor Yamaha Honda Grand tahun 93, yakni Grand Burus ya. Pemilik tersebut adalah teman sendiri. Ini adalah Mang Smod. Oke, okay, Mang, kalau dulu atau kalau guys? Oke, Mang. Oke, okay, Mang, mau nanya-nanya nih, motor Grand milik Mang Smod itu dibeli tahun berapa? Baru ya, belinya itu sekitar tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 ya, berarti ya. Udah 3 tahun ya dipakai sama Mang ya. Nah ini ngomongin Grand yang satu ini adalah Grand yang banyak dicari nih sama anak muda zaman sekarang nih. Ini adalah Grand Burus tahun 93 ya. Belinya di mana, Mang? Dulu, Mang. Saya dapat dari Loak. Cicadas. Oh, Cicadas juga nanti Loak. Orang Cicadas. Orang Cicadas. Kurang. Ya, masih ada apa? Satu ini satu, member, satu komunitas. Satu juga. Komunitas ya, boleh.
ya. Nanti komunitas emang itu yang sekarang apa kalau nggak salah ada hile-hile gitu, itu jadi nggak bikin komunitas hile-hile apa sih? Ya komunitasnya itu Bringka gitu. Oh, Bringka gitu. Itu Bringka dia ya geningan. Iya. Ya. Yang terdiri dari siapa nih? Nanti bisa review. Banyak, oh, banyak teman ya. Banyak lomba tuh. Bringka ya. Mungkinlah disebutin satu persatu ya. Bisa banyak waktu gitu ya. Kamu kena prank. Ya, pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol nih Mang di motor Grand Plus Mang ya, karena ini juga banyak yang nanya nih ke motor Mang Acu itu, Mang itu grand channel, tapi kan silsilahnya terus tahunnya beda-beda ya, ada Grand Bulus, Grand Astrea, terus Prima, terus dari Prima itu ke Legenda, Karisma, terus yang 125 itu namanya Kirana. Mang, motor Grand punya Mang Smart ini apa namanya tuh restorasi ya, dulu awalnya kumaha sih aya foto-fotona tuh, jadi dulu teh mimiti dibelinya dari Cicadas tuh bentukannya, nah geus buntung apa belum gitu bentuknya atau memang bawaan awal-awal kan? Dari saya dapat itu bentuknya bentuk mungkin karena pengen terlihat baru gitu ya, terlihat tahunnya baru, dia bikin kayak Grand tahun 2000-an. Oh, gitu. Jadi dimudahin ya, ya pas pertama belinya ya. Padahal sebenarnya itu tahun 93 dan itu Bulus. Iya. Gitu. Oh, ya. Padahal kalau misalnya tahu duluan mah ya si pemilik semulanya ya, geus mantepkeun diorikeun. Jadi nilai jualnya juga memang berbeda dengan Grand yang lebih muda ya, Mang ya. Ya. Ah, pokoknya ikutin terus videonya Mang Acuy barengan dengan Mang Semut 22. Gitu, Bro. Oke, ya, friend. Sekarang lanjut kita ngobrolin kaki-kaki nih, kaki-kaki Grand Bulus itu, ya. Yang belum tahu nih, buat anak muda zaman now, ya. Untuk ukurannya itu nanti Mang Smod akan jelasin. Terus kalau nggak salah itu bannya itu berbeda, ya. Antara ban depan sama ban belakang itu berbeda type-nya, ya, tipe itu. Oke, kalau untuk yang depan itu ukuran berapa, Mang? Kalau buat depan itu yang bawahannya itu 225, ukuran 225. 225. Itu bentukan 225. 17225 bentukannya salur. Oh, salur ya. Jadi bentukannya salur yang depan. Terus yang belakang ukurannya standarnya? Standarnya belakang itu 250 275 lah. 250 atau 275 ya. Oke, for information juga nih untuk teman-teman, kalau misalnya ganti bannya itu untuk motor-motor Honda Grand Bulus itu depannya hard salur, ukuran depan 250, ukuran belakang itu 275 ya. Gitu, Bro. Oke, lanjut kembali ya nih dari kaki-kaki terus ke ban. Nah, ini kalau yang belum tahu nih untuk step belakang, kalau ngebedain antara orsinil sama yang KW itu gimana, Mang? Sebenarnya gampang ya. Kita lihat dulu dari bentuk, terus ada kayak huruf lah di besinya itu. Ditutupnya ya, lebih yang luarnya. Ada R sama L. Nah, kalau L itu left, kalau R itu right. Ya itu kiri yang kanan gitu ya. Itu yang ngebedainnya ya, yang orisinal. Ya, balik lagi nih ngomongin motor Honda Grand Bulus ya. Tadi udah ciri-ciri ngebedain antara step belakang. Terus kalau untuk behel nih, behelnya berbeda dengan Grand di tahun 2000-an ya. 90-an ya. 97 ke atas. Oh, 94 ke atas. Ya itu behelnya beda ya, Mang ya. Behel ya, belakangnya itu kalau buat Grand Bulus itu kan ada dua ya, dari tahun 91 sampai 91-92 itu pendek ya, jadi antara jok sama behel itu deketan ya. Ya, kalau yang 93 memang panjangnya sama kayak tahun 94 ke atas.
atas sampai 2000-an ya. Cuman bedanya si tekukan belakang itu agak pendek. Ya tekukan. Kalau yang muda itu kan kalau yang grand ada grand sabit ya disebutnya gitu, ya. Itu agak tinggi. Itu yang bedanya. Nih, untuk yang belum tahu ya, kalau di Grand Bulus itu di tahun 93 itu ada yang namanya kunci ganda ya. Tapi kunci ganda itu mungkin sedikit banyak atau banyak-banyaknya orang tidak mengetahui lah gitu. Jadi di standar itu ada buat apa sih yang bolong ya, itu? Buat kunci ganda itu sebenarnya kayak dibuat aman, lebih aman gitu ya. Jadi selain kunci stang, ada juga di standar 2-nya itu ada buat kunci gemok gitu. Biar lebih aman gitu. Itu, for your information pastinya. Gitu bro. Oke, pokoknya Mang Mod terima kasih ya, Mang Smod 22 ya. IG-nya boleh di-share atau Facebook-nya boleh di-share. Nanti bisi gitu. Siap. Ada yang nawar. IG-nya apa? Smod Kurnia. Smod Kurnia ya, IG-nya. Kalau Facebook-nya? Facebook-nya Muhammad Kurnia. Muhammad Kurnia ya, Smod 22 ya. Terima kasih banyak.